ibadah sumurung siyan saluhut luhut na roha. ramoti ate ate do pikiram mo di bagasan Kristus Jesus Tuhan Amin Amen. Shalom, ama nami na nami do wakadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Selamat pagi ama nginang, happy Sunday, salam sehat, tetap semangat. Mari kita membaca firman Tuhan untuk kita hari ini Filemon 1 ayat 6 sampai 17. Anggiat ma marpakkor hon hasaron ni haporsio laho ho manadda nasa nadinggan na di hamu maradok Kristusi Kristus ini. Ai godang do diau halalas ni roha nang aku lapul holong ni roham. Ai di pasabam hodo ati-ati ni akan yang dia. Ya. Ope Gudang donian hiras ni rohaku di bagasan Kristus mangarodi hon natama ho. Alai ala ni holong ni rohai, tagonama au mangelehelek, nunga songon ni au, paulus, naung matua jala tarihot noaing ala Kristus Jesus. Asa huelehelek maho, ala ni anak si Onesimus, na hutubuhon di on au, na so marguna do ibana na jolo di diho. Diho. ho na lain marguna situ tu do di ho nang di ho na husuru do ibana mula tu ho do son rohakku do ibana huetong naing do nian tu ibana asa sikakmu ibana pature ture nau di natarat te ho nau ala ni barita nauli Alai dango loa mabahen lagi ah anggo sosian pamotamu am asa unang naso na so terjua dengan basam naeng si'an lomoni roham atik iya lana umbahen nasirang ibana sang obas ya asa gawi saliling na ibana diho dadabe na posom ibana tung lobi sian na posom so dongan na hinaholongan Lumobi dia, lambehama diho, mengikut tonruh tanon oleh di bagasan Tuhan. Asa molo dia dong ma ibana Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus kawan-kawan dimanapun berada. Apa yang mau kita hidupi dari teks ini untuk kita hari ini? Topik minggu kita untuk hari ini adalah hidup sebagai keluarga Allah hidup sebagai keluarga Allah melalui Filemon untuk kita hari ini. Yang pertama yang harus kita hidupi secara khusus di tengah-tengah keluarga kita masing-masing adalah jadilah pribadi yang pemaaf. Ada tiga person di teks ini, Paulus, Filemon, Onesimus mangihutton ruhut uhum ni namasa hati molo lari na poso ni ya melarikan diri adalah pantas mereka untuk dihukum oleh karena itu Paulus memohon kepada Filema agar kiranya Onesimus diterima kembali dengan sukacita Paulus meminta kepada Filemon agar kiranya Onesimus dimaafkan dan diterima kembali. Maka di tengah-tengah keluarga jadilah pribadi yang pemaaf. Tak seorang pun bisa ya yasian hasalaan. Baik suami, istri dan anak masing-masing kita Pasti salah, maka sebagai keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jadilah pribadi yang pemakai. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keluarga yang hidup ya di dalam Tuhan atau hidup sebagai keluarga Allah. Yang harus kita hidupi dari teks ini adalah mangelehele. Adong roha naulu mangelehele. Artinya di sini ada kerendahan hati. Bukan tidak bisa Paulus meminta memerintah Filemon. Ya, memerintah Filemon. Tetapi Paulus malah meminta, memohon walau dihidalah batak di dok bah ini sungguh luar biasa ya memohon ada kerendahan hati oleh karena itu sebagai keluarga ya memohon diantara keluarga juga perlu kita terangkan meminta dengan baik suami meminta sesuatu kepada istri dengan baik, istri meminta kepada suami dengan baik, anak meminta sesuatu kepada orang tua dengan baik, orang tua juga pantas memohon, meminta sesuatu kepada anak-anaknya, pantas untuk kita hidupnya. Yang ketiga, bapak ibu saudara-saudara, ya. uh, Paulus berkata bukan tidak bisa dia meminta kepada Filemon tetapi Paulus meminta kepada Filemon agar kiranya permohonannya itu dilakukan dengan lapang dada dengan senang hati unak songon nama paksa, maaf itu jangan karena paksaan melakukan sesuatu itu jangan karena paksaan. Tetapi Paulus meminta kepada Filemon agar betul-betul ya, memahami betapa luar biasanya kasih itu. Rohanaolo memaafkan. Itu sungguh luar biasa. Nah yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara. Di tengah-tengah keluarga Anak bisa saja melakukan kesalahan Bisa saja Pun sebaliknya Orang tua juga bisa melakukan kesalahan Tapi dari teks ini ya, Secara khusus kepada orang tua Molotung pia dong akama kainang kainak kota ina mani bil sian na ina ni rohani tuh, Unang kota prohata kota doi ngeleng tadai. Luar biasa padoknya Apostel Paulus atik uh, iyalah naubain nasirang ibana sang Anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang. Oleh karena itu pun jika ada anak kita itu yang melakukan kesalahan. Unang gabe kotak merohah. Unang sangat lelu hata. Unang sangat lelu hata ni natoras lau menguhum. Ya, yeah. mamurai anak koni. toka. Ia nak yang Asal sauk mana nih dok ni penguhum, lah melengkapi evangelium Renunganot di sadarnya. Sebagaimana Simpson sangat terbuka kepada orang tuanya, maka mari kita menjaga komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga. Dang tiki nabi kon madok kon Zaman ini terbuka, maka komunikasi juga di tengah-tengah keluarga harus kita ya jaga dengan baik. Terbuka bukan berarti bebas kebablasan suka-suka ngomong anak kepada orang tua bukan. Tetapi ada keterbukaan yang baik. Misal Kalau anak kita sudah punya pacar Mari kita Bicara dengan baik-baik Agar Keluarga itu tetap harmonis Tetap rukun Di pasu-pasu Tuhan Tama hamu akan mengenang keluarga ini Halak Kristen di minggu sadar Mari berusaha Tetap hidup Di dalam Tuhan Kita mohon kepada Tuhan Agar keluarga kita ya, diberkati oleh doa dan keluarga kita jangan lari dari dasar yang sudah ditetapkan Yesus Kristus karena demikianlah halnya ciri-ciri gambaran keluarga yang hidup di dalam Tuhan atau hidup sebagai keluarga Allah ada pribadi yang saling memaafkan saling melengkapi saling mendorong, saling menjaga di pas pas itu hatta maha muakka manginang Malu mana sa'arsak doh aka bersahiton. hitam Di parrohai maha muna marlas ni Tetap stay prokes Di akka dongan na subuh itu pemer minggu Mano tong mamar pak kirimu Taiti homa bukwede nomor 150 siat bisun dengan jala diramu di marohan pikiran muna ia soha surah rodi diharoroni Tuhan ta Jesus Kristus si baluai amin